dinyatakan watika ini diberi, mereka turun segera bertemu dengan pedi-pedi di dalam kawasan masing-masing dan boleh merancang aktiviti untuk semua peringkat umur. Kita nak perbanyakkan usahawan ekonomi digital dan insyaAllah di pedi adalah platform yang terbaik kerana keperluan fizikal, kemudahan internet dan juga tenaga kerja yang bertugas di sana akan membantu terutama sasaran kita untuk rakyat di peringkat akar umbi supaya menjadi aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu kesaling hubungan ini adalah merupakan suatu keperluan asasi. Kalau kita tengok tadi di kawasan Besut, seorang usahawan anak muda menjana pendapatan RM30,000 sebulan dengan bantuan yang, dan juga latihan yang dibuat di dalam pedi itu tersebut. Kerajaan menyediakan pusat ekonomi digital di semua tempat. Di dalam kawasan negeri Terengganu, saya sebutkan tadi, ada sebanyak 66 buah pedi dan 6 buah pedi tambahan akan dibina lewat tahun ini. Di pusat ekonomi digital, mereka punya sasaran, satu pedi itu melahirkan 15 orang usahawan. Itu sasaran yang dikemukakan. Jadi ada ramai kategori, ada banyak kategori usahawan digital. Jadi kebanyakan mereka memanfaatkan jualan atas talian dengan pendekatan-pendekatan approach digital marketing yang terkini.